الطابطه المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او بالتعبير بالتحيير او بالوضعي. حكم الخطاب الله، اما خطاب الله اي خطاب الله يعني كلامه النفسي الازلي القائم بذاته. Maka khitabullah itu melainkan soluhi qadim dan soluhi hadis. Artinya khitab sudah ada ya, tapi mukhatab belum ada. Mungkin kenapa? Karena khitab Allah itu dalam pandangan kita, nanti kita bahas, kalam itu kan bukan temporal. Kalam itu adalah sifatun qaimatun bizati. Kan begitu kan? Maka tentu khitab sudah ada, tapi makhluk belum ada. Lantas bagaimana? Ada khitab, ada makhluk. Namanya ta'aluk soluhi qadim. Ketika wujud makhluk namanya ta'aluk soluhi, hanya itu istilah filsafat dalam filsafat turus kita. Oleh karena itu, menurut kita, sebelum Nabi Muhammad diutus, apakah ada hukum-hukum wajib? Tidak? Nah, ada. Tapi masih dalam bentuk soluhi qadim. Kan begitu kan? Soluhi qadim itu ada aturan dan ada diatur. Itu mungkin secara akhir dapat terima. Kalau orang-orang tajil, gimana mungkin ada atur dan ada diatur? Gak bisa. Aturan itu dibuat untuk mengatur yang ada. Kan begitu kan? Kok bisa ada aturan tapi yang diatur tidak ada? Itu jawaban kita juga filsafat. Selain filsafat mungkin, selain filsafat apa contohnya? Contoh realitas, biasa kita menggunakan contoh realitas. Contoh realitasnya orang yang punya kenangan, misalnya begini, saya punya kenangan nanti kalau saya bangun dari pondok, saya mau bikin madrasah di pondok di rumah. Lalu kalau nanti juga akan saya bikin TPG. Selanjutnya saya akan bikin asrama untuk pondok. Nanti saya buat aturan, anak pondok di rumah saya tidak boleh bawa HP, harus ngaji, harus begini, harus begini, harus begini. Saya tanya, anak pondok sudah ada belum? Belum. Jangan pondok, pondoknya belum ada mas ya. Itu namanya ta'aluk soluhi qadim gambarannya. Ada aturan, tidak ada yang diatur. Mungkin itu contoh filsafat. Nah, dalam kelompok lain dikatakan tidak. Secara itu ada ketika ada yang dikatakan ada dan syariat. Lantas bagaimana? Kenapa? Karena manusia sudah bisa menentukan mana baik, mana tidak baik. Kenapa? Dengan akal. Maka muncul ini sependapat, ini selaras, nyambung, selaras, paralel dengan pendapat kaum sofis. Kaum sofis itu kemudian disebut dengan mazhabut tahsin wat takbih al-akliyah ini. Kelompok yang memiliki pandangan bahwa baik dan buruk itu sepenuhnya dapat ditentukan oleh akal. Maka ini yang besar, jika dikaitkan dengan konteks agama, ada kaitkan dengan politik dan sosial budaya macam-macam.